Salva Band, grup musik luar biasa asal Israel yang tampil memukau dalam acara kontes penyanyi Eropa Eurovision 2019. Dibentuk oleh Shai Ben Susan 12 tahun yang lalu, seorang mantan tentara Israel. Setelah pulih dari rehabilitasi akibat terluka dalam tugas, Shai ingin melayani sesama disabilitas melalui musik. Tahun 2019, Salva Band yang anggotanya semua berkebutuhan khusus ini tampil di depan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Fakta Israel menikmati penampilan Salva Band saat acara Christian Media Summit 2019 di Yerusalem. Wartawan Kristen dari sejumlah negara berkunjung ke Salva Center, pusat layanan disabilitas Israel. Sekitar 1.000 anak dan dewasa berkebutuhan khusus dilatih hidup mandiri dan mencapai potensi terbaik setiap anak. Anak-anak diberi harapan, iman, sukacita, dan cinta. Sementara para orang tua disiapkan untuk mendidik dan mengasihi anak-anak istimewa yang dititipkan Tuhan kepada mereka. Kurikulum Salva dalam mendidik anak disabilitas mengantarkan Salva sebagai konsultan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk isu disabilitas. Kebutuhan Salva terutama berasal dari donasi. Selain itu, ada juga pemasukan dari toko dan kafe. Salva Center tidak memungut biaya dan menerima semua anak lintas suku dan agama. Sejumlah relawan menjadi pendamping atau mentor yang bekerja tanpa pamrih. Pada dinding ini tertulis nama para relawan Salva yang menemukan pasangan hidup saat melayani di Salva. Para relawan memberikan cinta dan akhirnya mereka sendiri mendapatkan cinta. Salva hadir karena pendirinya, Rabbi Kalman Samuels, memiliki Yossi, anak laki-laki yang lahir sehat tetapi menjadi setengah buta, tuli, dan hiperaktif karena kesalahan vaksinasi. Namun, Rabbi Kalman dan istrinya tidak hilang harapan. Mereka justru bertekad menolong para orang tua lain yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Rabbi Kalman Samuels dan Yossi pernah diundang ke Gedung Putih oleh Presiden George Bush Jr. Trusting in God and doing everything we can to make tikkun olam, to help the world, to help one another, and that's the way of life of everybody in this room. And never could we have imagined that out of that breakthrough, this Shalva would emerge from five kids, as was said initially. And today, 1,000 a day, 2,000 a week, and 200. We're serving the entire range of life, from mothers who just gave birth to babies, all the way through adulthood in apartments. We're hopeful that, God willing, we will be able to continue and serve more and more people at all levels. Di akhir acara di Salva Center, sejumlah wartawan, pihak pengundang, dan Rabbi Yehuda Glick menari bersama diiringi Salva Band. Mempunyai anak berkebutuhan khusus bukan beban, tetapi anugerah. Karena setiap anak pasti istimewa. Setiap anak adalah imago Dei, segambar dan serupa dengan Tuhan, Sang Pencipta.
Fakta Israel.